Bayangin lampu sepeda putus. Sen ini halogen ya tuh dua. Gue pengen ganti LED. Sama yang di sini nih, gigi tiga putus. Tuh putus sama dim. Tuh lampu gue nyalain ya. Dim. Enggak ada. Nih, ini dim. Yang biasa ini dim. Nah ini dia lampunya cuy, lampu T5, soket T5 yang kecil. Nah gue beli di Shopee, warna putih. Nah langsung aja kita ke pembongkaran ya. Nah yang di atas batok dekat speedometer buat Jupiter itu bautnya ada dua, yang kiri sama kanan. Tapi yang kanan ini udah patah, jadi kita bongkar yang kiri aja. Nah yang kedua itu di bawah tombol saklar sebelah kirinya. Nah itu dia, ada dua juga, sebelah kanan sama yang kiri. Nah ini juga bawah juga ada, cuman gua gak pasang. Nah di kirinya juga sama, gak ada bedanya. Nah yang satu lagi kita cabut nih. Cabutnya pakai tang ya. Kalau bisa pakai tangan, kalau gak bisa pakai tangan ya, biar gak ini soketnya. Soket yang kiri rada keras ini. Gila keras banget. Nah cabut. Sama masih halogen. Cabut, tinggal cabut aja lampunya. Kita tuker. Tekan, tinggal tekan aja nih. Kita nyalain dulu sennya ya, yang kanan, yang kiri. Ini udah ngedip. Kita lihat. Nah kalau kayak gini nggak nyala. Kayak gini nggak nyala, misalnya nih, pasang nggak nyala, tinggal dibalik. Tapi ini nyala. Lalu kita pasang pakai trip. Yang udah pasang tuh. Tinggal kita colok aja. Kencengin pakai tang guys. Ntar lu kencengin dulu. Oh, udah dipasang jadinya kayak gini coy. Gue masang lampunya di sen sama dim. Lampu dim nyala ketika lampu depan juga nyala. Nyalain ini udah dim. Segini kalau di kamera nggak tahu terang apa kagak. Kayaknya sini di kamera sih terlalu gelap. Kalau di aslinya lebih terang coy. Nah kayak gini lah hasilnya. Kalau di realnya lebih terang lagi, lebih jelas lagi coy. Soalnya ini kamera HP doang, jadi kurang jelas. Jadi mungkin segitu aja tutorial dari channel ini ya. Semoga channel ini berkembang dan jangan lupa juga like kalau bener. Kalau kalian mau like, mungkin kalau dislike juga gak apa-apa. Oke, cuma bisa nyampaikan segini aja. Terima kasih dan goodbye.